Satu lagu sudah, Korban Kangen karya dari Ayang Kakuintang. Lho, yang ini lho, guys. Iki sing ndek dhewe iki, aku wani, lek sing dhuwur kayak aku gak wani. Dan di sana ada yang lebih jeru, nanti kita syuting ya, sayang. Ayo yang ikutin aku yang kita kan cuma berdua. Terima kasih, assalamualaikum. Dulu mbah aku itu rumahnya sini, tapi sudah rata semuanya karena jarang. Tuh, cukup kita ambil, guys. Sepatuku rupanya, tuh. Ini adalah batu kumbung, watu kumbung loh guys. Ini dari alam, bukan buatan manusia. Memang asli dari alam, kuat, kokoh, bukan bataku. Kalau bataku itu dari semen, semen sama pasir. Tuh. Aku nggak pernah pakai asisten, nggak pernah pakai manajer. Ya, kuabe tak urusin sendiri sama suamiku seperti ini. Ini dulu masa kecilku, aku sering di Tuban. Aku tadi nyampe di sini jam 1. Tadi malam habis dari acara Cinta Bintang ya. Ayo, naik truk, naik truk. Ayo, nah cepat. Ayo. Naik truk. Tahu sama pijer lagi ya. Lanwon, Pak. Ini masih ada pekerja yang belum pulang. Ayo, ayo, ngobrol sebentar. Tuh, jam santan, Pak. Pak, apa mana sih? Pak lah ya, Pak lah ya. Mas. Mas. Pak. Gege Mas. Aslinya mriki Mas. Yang kota. Oh, yang kota. Kayak kula, Mbah kula ini niku. Pengen beko terus sampai kan nak niku mesti jatuh. Oke. Terus pindah beko. Ini gak BNI toh? Iya lah, oh, ya Allah lah. Ini kita kuliah di sini, Tuban Kota. Oh, Tuban Kota. Terus tiap hari mergi. Mboten apa? Ngambil batu. Ya Allah, jatuh lagi. Loh, iya aku. Bingung, wes bingung. Kita kan ini sakit asal, lagi cicit kehem. Bingung maklum aku. Yes. Istri. Oh, istri. Berarti kita angsal mereka. Jadi tadi aku kepengen tonton di sini. Ah, itu nggak gue HP mbak aku. Walah, kangen, yes. Kan aku pinter toh lo, hati-hati sayang, soalnya ngeri tempatnya. Ini lebih dalam lagi. Pinter meter nih, kinten-kinten mas. Ini baru 15 meter kedalaman. 15 meter baru? Baru, lo biasanya sampai pinter meter? Hampir 50. Aduh aku putih. Ini kayaknya seperti ini mong. Ini 15 meter baru. Berarti sampai dalam 50 meter habis itu, wes udah bisa diambil batunya. Itu kan batu kok guys, makanya kalian kalau pesan bisa di aku ya. Nanti nomor WhatsApp-nya aku kasih nomor adminku, bisa hubungin nomor WhatsApp yang aku kasihkan di deskripsi. Kalau di Instagram juga aku tag nomor WhatsApp adminku ya. Kalian bisa pesan. Ini kuat kokoh tahan lama asli dari alam. Tak tandingi, Mas. Kuat kokoh tak tertandingi. Oke. Oke. Kita lanjut untuk lagu yang kedua lah ya. Nah, ini masih proses itu truk-truknya. Aduh. Oh, lek pas jalan-jalan itu enggak apa-apa lah. Ngeri ya, ya Allah, ini mah gak dia lihat ini loh buat dia kan. Mangga, mangga, mangga. Sampai coba ambil ini. Nah, tempat produksi itu bukan di sini guys, kan banyak, enggak produksi ini di sini tok. Yang di, punya aku di sebelah sana, di ujung sana guys. Tempat mbahku dulu tinggal, dan mbahku sudah almarhum, Mbah Paijan. Orang Tuban kalau daerah Bogor seperti aja, insya Allah kenal sama mbahku almarhum Bapak Ijan. Mbah Ijan daerah nomor berapa? 105 ya? Mbah Ijan 105 kalau enggak 115 lupa aku. Oh 105 yang 15 meter yang ini. Anu nih guys, jadi ini aku habis selesai syuting guys, ya Allah. Dan ini kanan kiri balik dari lokasi ku syuting tadi. Ini aku cuma pakai HP lo ya, soalnya ada dari jalannya. Wow, ini pinggir jalan kanan kiri. Ada. Hati-hati sayang, hati-hati sayang. Hati-hati. Ya, tenang. Bismillah. Dari kanan kiri ini jurang, guys. Seperti tadi sing di syuting suamiku tadi lo. Lo. Sebenarnya ya bukan jurang, tapi ya tak katakan dulu entah ya Allah. Iki dulu ya diambili. Atuh iki wis gak dicipu ya, Mak ya sing ya. Wis gak dicipu Mak ya iki. Sing iki cek ya sing putih jero.
uga iki wis hitam. Jadi kalau sudah hitam ini sudah enggak bisa diambil, guys. Sudah harus pindah lokasi. Aduh. Sorry. Oh iya, tenang, Mak. Mak putih, guys. Padahal aku ibu putih, guys. Ya. Hey, ini kanan kiri, tapi aku enggak bisa nyoteng yang kanan. Udah jadi ini sing buru sampai 50. Masa 100 meter. Ya Allah. Ini aku udah selesai syuting lagu Korban Kangen sama Kanan. Tak pegang HP ini ya. Yes. Okay. Di sini aku mau bersihin wajah sama makan legend dan siwalan. Saya tak mundur, guys. Tak mundur. Sorry ya, Lur. Soalnya aku cuman Hei, Bang Tuban. Pandi, Mbak. Aku bar syuting dua lagu lho, wong aku bar syuting demi aku rene jemput makku kan ya ben opo ki jenenge sekali menyelam sambil minum air eh. Sambil menyelam minum air. Minum banyu. Iki no aku dulu rupane ya Allah, tadi wong tubane malah wireng. Lho, iki contoh watu kumbung sing tadi. Kan teko watu kumbung ya Gus ya. Banyune gak makan. Wis gak makan, baris. Tapi sekarang enaknya itu kamar mandinya sudah wis rapet. Biar aku ngonon taan-taan guys, atis ngonos bingung. Ya sayang ya, kita masuk. Assalamualaikum. Ini ngatu kumbung guys, ini adem banget walaupun di sini panas suasananya ya. Kalau siang karena kan memang gersang. Dulu kata almarhum mbahku, dulu ini wilayah sini itu memang semuanya laut gitu loh. Sayang. Semuanya sederhana. Sederhana kok. Uli. Lah iki bar syuting. Bar syuting di putih ape. Nek watu kumbung guys, sederhana, semuanya sederhana. Lho, lah kok terus dicepot lho. Lho, angel wis angel kok en. Lah iki yo tak plek mak lho. Nah, adalah ini budeku. Ini asmanipun Mamaku. Duh, kurang padang nggak yang? Gak apa ya? Gak ketok. Deh, kok gak bisa padang ya? Mamam ini budeku guys, Mbak Yu. Mbak emakku, yeah. Lagi makan semongko. Memang kita kehidupannya sederhana di sini, gede. Iki tau wes sapi guys, wes waktu kumbung potong biyen gede kape, aku biyen yang mah gede jolianku. Tapi aku yuk kerasan karena di sini tuh damai tenang gitu loh. Iki waktu kumbung, memang pindahnya lumayan baru soalnya tanah yang lama itu di circle nih mau loh guys, di circle nih, wow. Ini mah mas kumbung kok hilang. Orang dipasang harus lambu dari ini. Mati batu tambah. Apa deh? Tunggu selambu nanti dipasang. Ya kan memang lumayan baru deh. Deh, aku pengen mimik legenda deh. Loh, kata kayak ini. Tiga kau nak kamar kamar itu kayak kamar itu. Nanti, bener nanti aku nyekel HP. Aku merepoti budiku. Tolong ya deh. Ya, tak cukup nak legenda. Diti. Legen itu minuman khas dari Kejuban. Ya, semuanya sederhana, tapi ini sudah lumayan, guys. Yes, memang sama aja lah. Ini baru pindahan soalnya lumayan berpindahan gitu. Ini kayak kameranya tak wale ngene iso to ora ya, sih. Enggak ya, enggak iso. Legennya di mak? Iya, legennya. Iki teko gara PR iki. Apa? Gara apa, Nduk? PR. PR apa, Nduk? Iya. Dalam? PR apa? Wah, ini legenda, guys. Dua tos. Amit deh. Jangan kayak ngisor gini deh. Ngisor gini. Nah, ini aku pindah di depan tadi. Biar rotok misis. Kalau aku baru soteng sumo. Nah, ini legenda. Nah, legenda ini teko wet apa, Gus? Teko wet Bogor. Wet Bogor ya. Nek kene karena aku mau pas ngevlog kan kayak ini Bogor, 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 Bogor,
kene Bogor. Iya, Bogor Bogor. Bogor, Bogor. Mak, bener aku. Bogor. Bogor padha wae. Bogor, Gerjo ta. Yo ngene Mbak Kudi iki. Gerjo Kecamatan Semanding. Anut yo. Tak review, guys. Iki asli. Lek sampeyan jalan-jalan ngono ki kadang dicampuri, guys. Biasanya dicampuri ini legend. Asli dari Tuban. Aku mau juga nanu tiba tak ambil di bolong tik. Iya toh mak. Jipone sama anak ini ya. Ambil no bari. Mangga mangga. Boleh. Baik iki. Iki guys. Rendin lang malu. Angel iki. Angel teman nolak emangan angel teman. Tolak aneh. Pokoknya nanti kudu mangan ngemil. Aku mampu juga ngemil. Nanti pake laris ambil cini. Enak. Ya wis kok. Nek sing pas aku kare yundul kan. Ya wis kok. Pas aku kare cengki wae enak. Lagi mudun. Cuma wis tak ijen. Enak iki kok dadi dadi dan tali dadi. Enak iki sing no legen sing dadi. Dadi aku arep mangan legen. Mari ngono aku kok mas go puteh. Kawe gre. Wong kene ngono ya. Eh, seta. Piye mbak rasane? Mau enak langsung pedes gitu. Gurih, seger sing iki. Tenan ya. Dadi ta ya. Isa lah. Tapi no, kuwi enak ta iki. Ora mendemi tapi ya. Nek sing mendemi. Oke, nek sing mendemi kan toa. Toa kuwi legen sing wis difermentasi. Heeh. Campuri kulit-kulit kaya kulit wit-witan gitu. Oh, kulit khusus lah sing iso dadekke toa ya pahit. Nek toa kuwi pahit, guys. Aku mincil aku pernah minum toa. Ya main jajal mah toh, ya pahit-pahit gurih tetap enak gurih tapi pahit. Tapi memabukkan kalau ini enggak. Ini seger, minuman seger banget. Asli tuh banget. Mau enak. Mau enak yang sumpah. Pengen enggak yang? Beneran gelas ya? Iya. Good, gue gelas juga. Kayak kena ketiban sampur guys. Gelas dulu. Jadi aku sempat beberapa bulan yang lalu tuh aku pernah kesini sama adikku, sama emakku, pokoknya sekeluarga, masku, habis itu terus kesini. Yang pertama setelah lebaran apa sebelum lebaran ya dirinya yang lebaran. Setelah lebaran aku kesini tuh dapat legen, tapi yang pertama dulu kayaknya kok agak kejut, mungkin karena terlalu lama nggak dam diminum, nggak segera diminum. Wah itu ya. Tak ilmiah ya, tapi nggak entah yang pas mau enak. Pokoknya aku udah ngomong enak ya. Tapi anu ya, suasananya kangen sing pas anu kalau nang omah gede kelas ya. Ini bacaan ya. Sadu ya. Saya kira dari joglangan. Saya kira dari joglangan kabis. Kita parah nih. Mulai tipe air lali ya nih. Heh? Mulai bekas air lali. Mengapa nih di sini di mengemai harus? Coba. Kita ya. Kita sedo ya yang ini. Yakin coba. Ini jen nikmat banget. Ini saya. Gimana tuh saya? Tak taruh ini ya. Ya. Ini buat suami tuh guys. Jadi sekali coba ini. Kelantang lagi. Siwalan ngambil tali saja nih, padu gak takut? Ya padu aja dong mbak, jenengnya tak. Cuma jenengnya tak? Iya. Nek menurutku, versiku kayak cili, rasaku nek entah wiseng atos, lek siwalan tuh wiseng empuk gitu. Nah seperti ini. Iki wiseng wis dikupas. Nek wong Jawa ngomong dipacai. Wiseng gitu. Wis dipacai, dikupas, dibuka. Udian. Seperti ini. Lek belum, hah? Dik, tak ini kok. Dik, kamar. Tas macan mang ndi ta? Ndi kono. Nah, tas macan sampean buka to, ning kresek bening iki enek sabun hitam ae. Ning kreseke bening kok putih kok. Promosi ge sabun hitam. Kalian kalau mau sabun hitam bisa pesen di aku ya. Nanti aku kasih nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya ada di bio aku itu. Kalian bisa pesen sabun hitam, aku pakai semuanya. Seluruh tubuh aku, seluruh badan ya. Ini makanya penak gaya sendok sih sebenarnya ya, tapi gak apa-apa lah. Ya kalian tahu isinya. Nek versiku, siwalan kui sing iji muda, jadi lebih empuk gitu. Ini kalau dibuka bisa cerot langsung ada airnya gitu guys. Lah, kalau ental itu yang sudah tua versiku. Tapi nek jerene aku sih sing asli Tuban, lahiran Tuban sih.
kode ya entah kode wae no. Tapi ngapa kok jarang jualan? Oh. Bahasa ini. Siji. Siwalan entali kode wae. Ya kode. Bahasa ini akeh. Okay. Ya guys. Sampai keluargaku aja juga pesen itangan gitu. Ini benar-benar produk kecil mungkin imut yang luar biasa, tapi nggak kecil-kecil banget kok, rada gede. Makyu sabunnya awet ya, enak di kulit. Makku make, adikku make, noni make, aku juga make. Ini sabun Itana dari bahan herbal. Kalian kalau pesan bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio Instagram aku ya. Cukup 25.000 aja. Ya, nah. Promosi, guys. Iki dibuka pisan iki berarti. Aku suka. Oh, bagian sih tak tenang, Mbak Wi. Mengkelek bagian sih tak tenang. Tak cocok ya. Lepas sama pesan sih tau. Engko Mbak Wi? Iya. Mbak Wi. Ngapunten Mbak Wi apa Mbak Wi? Mbak Wi. Mbak Wi nggih. Kapan-kapan saged pesen lah dikirim tapi. Iya. Wis sok tenggri watu kudu tunggu. Pas banget. Enak pesan iki. Ini lagi saiki ya. Pesennya. Wah, alhamdulillah siap. Amin. Insyaallah cocok. Niku anu kok aman. Kulit sensitif ya aman, bahannya herbal. Cukup 25.000 aja. Saya aduh, juga. Wes 100 guys, aku alamat gak adus. PDM-e macet nih. PDM-e macet. Mesti kulo gitu. Nek biyen, kok ini saya pahit. Kapan-kapan cilikmu dhisik ta, En? Iya. Lah cilik-cilikan bari anu kerah. Ono cilikane iki, ono cilikane hari. Jegelet nang ora hari. Kuwi disebut desa. Desa apa desa to? Bogor. Dusun desane Bektiarjo. Nah, Dusun Bogor Desa Bektiarjo Kecamatan Semanding. Semanding. Nah. Jadi guys, tahu ulang lah nek iki entel nek ngono. Ya tapi empuk ya iki ya nek iki lho sing gedhe dhewe guys. Tapi makku senengane ngene iki. Tapi kira ada atos lek sing gedhe ngene. Ya lek sing ijek nek bathok iki lah iki. Iki lebih agak kenyul gitu. Enak iki senenganku sing kinyur-nyur iki. Nek sing rada atos iki sing wis rada tuwek. Dan perlu kalian ketahui, saya penasaran legend itu asalnya dari mana? Ya dari Tuban lah ya. Maksudnya antara Siwalan sama legend berasal dari satu pohon, dari pohon jenis yang sama. Jadi ini buahnya namanya Siwalan. Terus naiknya daunnya jenisnya apa? Lontar. Daunnya lontar. Terus iki hasil tetesnya ya? Tetes dari kembangnya. Ya ini diarani legen, dinamakan legen. Tapi masa langsung tetes itu langsung jadi legen ini? Terus tidak dimasak, tidak diapa apa nih? Tidak langsung. Berarti ini emang jemuknya kan yuk langsung teko tetes itu ini ya ini? Langsung teko tetes ya. Tapi kan prosesnya sulit mbak. Sore mana ya ditadungi. Isu juga suwengi. Satu malam penuh. Pakai jadi legen. Yuk akan ngumpul tetes per tetes. Oh iya deng, aku kok ya lemot guys. Nek sak tetes tok masuk langsung diunduh ya ra penak. Wih, sampai suwengi entuk pirang anu liter. Yo gak mesti tergantung. Biasanya nek wayang ngene iki malah akeh, tapi nek musim-musim penghujan iki malah angel. Angel. Padahal kan nek musim hujan kan malah ketambahan banyu, kok malah angel. Nah iku mari banyu nih itu sebenarnya angel. Jadi malah dadi banyu putih, gak dadi banyu legen. Legene kecampur banyu ngono ya, malah angel ya. Nek kecampur banyune iki gak sing ditutup mburi. Terus napa kok malah angel? Cuma kan nek pas wayang udanan oyot-oyote bukuran nom. Oh, makanya malah menghasilkannya berkurang penghasilan dari tetesnya. Apa? Air teko kembangi Bogor tadi ya. Jadi dari pohon Bogor. Ini buahnya, terus ini dari kembangnya, dari bunganya. Terus ditetes sampai semalam baru mendapat beberapa liter tergantung cuaca. Kalau nah, itu kan menurut selain rasanya yang seger, dia kan juga nanti gue ngobati kayak batu ginjal lopon. Wah ya, jadi ini bisa untuk ngobatin batu ginjal. Tapi yang asli loh legene guys. Kalau sing dijual di jalan-jalan kan banyak toh sing dijual di jalan-jalan. Aku mau budal kan ya waktu ya. Makanya itu biasanya campuran. Sorry coy. Campuran banyu. Campuran apa? Banyu. Banyu. Ada lagi lain. Tambahan apa? Sari tebu apa? Nah, jadi memang enggak asli. Kalau asli tuh piye ya rasanya enggak iso diungkapke dengan kata-kata. Kapan-kapan kalau kalian pas ketuban atau gimana, mending nyarinya langsung di penangkare. Apa yang lagi jenis? Nek-nek ini apa jenis? Penangkar apa-apa?
tukang anu tukang menek Bogor jadi langsung parani neng WTI ben untuk sing asli guys soalnya neng di pinggir jalan ini biasanya sudah campuran ya sudah guys jadi ini siwal jalan ini siwalan ini legend berasal dari pohon Bogor mangkane desa nembaku diarani Bogor ibakno iki lho penghasil ini luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti perjalanan Enisa kita di Tuban, di tanah kelahiran makku. Dan aku ini memang anaknya asli orang Tuban, utune wong Tuban, buyute wong Tuban. Thank you. Salam soleh cicik-cicik. Aham. Saya kasih kok ya. Saya kasih kok ya. Saya kasih kok ya. Ya goyang sedikit. Jos. Assalamualaikum.